kata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama ibunya Iryana juga akan memalukan. Menantunya Dimegan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi ibunya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Mas Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Pembohong, kau pembohong. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Nomor dua, kepuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Pembohong, kau pembohong. Ya, saya melihat Pak Jokowi memberikan arahan fundamental. Yang pertama, bangsa Indonesia harus bersatu untuk ya membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini jadi negeri yang ya lebih menjamin kemakmuran rakyatnya. Jadi selama ini kan negara kaya, tapi penduduknya akan miskin. Kedua, beliau menegaris bawahi pentingnya pemberantasan korupsi. Dia mengharap semua pemberian nanti tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membawa ke pentas dunia. Nah, sampai kita menjadi bangsa yang ya berempat terbesar di muka bumi, tapi perannya kecil. Kita diakhir oleh Pak Prabowo. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara di muka umum, tak tunggu nih bener gak ini yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani gak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 22 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut. Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh? Ah, di mana-mana saya bilang begitu, enggak berani jawab. Ya,